Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para orang tua, segenap pengurus masjid Al-Akhbar, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, terutama ibu-ibu majelis taklim yang seragamnya sangat kompak sekali, bagi yang kompak, serta jamaah sholat subuh yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah atau sholat subuh di rumah dan di tempat kita masing-masing, tak lupa juga kita menyapa saudara-saudara kita yang bergabung dari luar masjid ini secara online, bahkan ada dari Sulawesi, ada dari Makassar, dari Sumatera, yang jelas dari Pulau Jawa. Insyaallah semuanya sehat, semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini sekecil apapun menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita membahas tema, sebetulnya di tema pengulangan, karena juga ini berkaitan dengan musim yang terus berulang tiap tahun, yaitu tentang kurban, indahnya syariat kurban atau hakikat ibadah kurban yang berkaitan dengan Idul Adha, yang juga berkaitan dengan ibadah haji. Tidak bisa dilepaskan, saling terkait. Makanya tadi saya kutip di mukaddimah tausiah atau ta'lim surat Al-Hajj ayat 27-28, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa atau memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengumandangkan kewajiban haji kepada umat manusia. Nah, yang itu tentu berkaitan secara khusus kepada para
jemaah haji dan juga kepada semua manusia, ada yang kemudian haji, ada yang tidak haji, maka Allah ingatkan semuanya untuk mendapatkan manafi', ya, manfaat, ya, liyashhadu manafi' lahum, agar mereka bisa menyaksikan, bisa mendapatkan secara nyata manfaat-manfaat dari pelaksanaan ibadah haji, ibadah idul adha, termasuk juga idul kurban. Tapi yang tidak kalah pentingnya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka senantiasa memperbanyak ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sangat terbatas. Sepakat ulama atau paling tidak jumhur ulama mengatakan bahwa ini maksud dengan fi ayyamin ma'lumat adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Kita sekarang berada tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 atau 3 Zulhijjah. Jadi ini hari-hari baik, hari-hari yang luar biasa nih. Maka kita isi dengan beramal soleh, dengan zikir kepada Allah, dan puncaknya pada tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahar, ada ritual yang sangat luar biasa yang akan kita jelaskan nanti, yaitu ritual kurban, ya, ibadah kurban. Nah, karena keterkaitan itulah sekarang ada muncul berbagai macam pertanyaan. Ini mungkin kita jawab di awal ya, sebelum kita masuk di detail tentang fikih kurban, hal yang berkaitan dengan idul kurban. Saya juga banyak ditanya, berapa jemaah yang nanya, di WA juga ramai. Apa itu? Yaitu bahwa di Saudi Arabia itu wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 8 Juli. Maka Idul Adha-nya keesokan harinya tanggal 9 Juli. Sedangkan di kita dan di beberapa negara lain, setelah isbat, ya, penentuan, penetapan, seperti halnya pada penetapan satu Syawal, satu Ramadan dan satu Syawal. Nah, kemudian ditetapkan tanggal Idul Adha tanggal 10 Juli. Ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Tapi sebetulnya enggak berbeda. Di mana letak tidak berbedanya? Sama-sama wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Betul? Ada yang wukuf tanggal 8? Ada yang wukuf tanggal 10? Semuanya wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan Idul Adha atau kalau dalam konteks bahasa haji, Yaumun Nahar, disepakati tanggal 10 Zulhijjah. Jadi Zulhijjahnya enggak berbeda. Yang berbeda penanggalan negara masing-masing. Kok berbeda Ustaz? Ya, inilah memang kondisi kita umat Islam. Dari kemarin-kemarin kita sudah sering berbeda. Dan dalam literasi klasik, ya, hasanah keilmuan umat Islam sudah biasa. Ya. Berbeda awal Ramadan, berbeda Syawal. Itu sudah biasa. Nah, tapi kenapa ini berbeda? Kembali lagi berbeda, terulang perbedaannya itu. Itu real yang kita hadapi sekarang ini. Dan yang tentu yang kita harapkan tidak ada perbedaan. Dan sering, ya, sering kali tidak terjadi perbedaan. Jadi
bahkan seingat saya kebanyakan tidak berbeda, banyakkan sepakatnya kan daripada berbedanya. Nah sekarang ketika menyikapi perbedaan, kan tidak mungkin kita paksa kan? Memang kita siapa mau maksakan gitu kan, mau nyamakan semuanya. Bahkan dunia Islam memang ada pada ru'ya internasional, ada matla' internasional, bisa disepakati. Kalau kita pakai misalnya seluruh dunia, seragam. Ya, seperti sekarang ada beberapa negara dunia Islam yang ikut Turki. Ya, karena pesona Turki kan? Ya, pokoknya rujukannya Turki gitu kan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini yang menjadi persoalan. Titik persoalannya. Karena selalu dikaitkan antara puasa 9 Zulhijjah dengan waktu wukuf di Padang Arafah. Betul. Itu yang mengganjal itu. Ada yang bilang, "Ustaz, kita puasa 9 Zulhijjah, orang di sana sudah Idul Adha, sudah masuk tanggal 10." Nah, ini untuk melihat dalil yang mengatakan boleh ya. Saya tidak mengatakan pasti harus begitu kan. Jadi kita bagusnya memang sama. Tapi menghadapi, meluruskan pemahaman yang berbeda. Karena ada yang mengatakan kalau kita sholatnya 10 Juli nanti gak sah. Kita sudah lewat dan seterusnya. Apa iya seperti itu? Ya. Walaupun saya sering ingatkan jamaah sekalian, ini sebetulnya rana ulama, rana ulil amri, rana pemerintah di satu negara gitu kan. Ini bukan rana pribadi, tapi karena sekarang era medsos, semua orang ngomong tentang khilafiyah, ya, semua punya pendapat gitu. Ya. Tapi nggak apa-apalah. Jadi itu persoalannya berkaitan dengan waktu wukuf di Padang Arafah. Ini pada akhirnya kita tidak memaksa ya, cuma pandangan saja, pandangan ilmiahnya seperti itu. Nanti pada akhirnya ada yang Idul Adha hanya tanggal 9 Juli, ada yang tanggal 10, kita saling menghormati saja. Nah, sekarang jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari segi sejarah, jauh sebelum adanya pensyariatan ibadah haji, ya. Ibadah haji itu diwajibkan pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Idul Adha dan puasa 9 Zulhijjah itu sudah ada pada tahun 2 Hijriah. Bahkan Nabi sendiri ketika diwajibkan haji tidak langsung haji. Kapan hajinya Nabi? Tahun 10 Hijriah. Artinya apa? Sebelum Nabi haji, beliau sudah terbiasa, umat Islam, sahabat sudah terbiasa melaksanakan puasa 9 Zulhijjah. Nah, kemudian setelah ada haji, pensyariatan haji, selalu haji itu bertepatan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga sering kita mengatakan identik itu puasa Arafah. Sebelum ada wukuf di Arafah tidak ada puasa Arafah namanya. Ya, puasa 9 Zulhijjah. Yang kedua, puasa 9 Zulhijjah tidak harus syaratnya ketika orang wukuf di Padang Arafah. Bagi negara-negara yang bertepatan, ya betul. Di Mekah tidak mungkin kita puasa 9 Zulhijjah, ya pasti bertepatan dengan hari wukuf di Arafah. Tapi ada negara-negara, tanggal 9-nya tidak bertepatan dengan waktu wukuf di Padang Arafah. Kalau di negaranya tanggal 9, orang-orang di Mekah sudah bubar, di Arafah sudah bubar wukuf. Jadi itu yang saya maksud, bahwa memang tanggal puasa 9 Zulhijjah bagi yang berpuasa nantinya, karena puasa yang sangat afdol, ya, luar biasa, maka ya puasanya tanggal 9 Zulhijjah di lokal negara kita masing-masing yang sudah memfatwakan, difatwakan ulama. Nah kalau kita rujukan kita majelis ulama, ya ormas-ormas Islam, kemudian tentu diberikan kekuatan legitimasi oleh ulil amri dalam hal ini pemerintah negara kita. Jadi jamaah sekalian, saya menghimbau tidak usah ini dijadikan sebagai
ajang untuk kita saling menyalahkan, ya, apalagi saling menafikan, ya, saling mencemooh. Ini perbedaan biasa, ya, sudah ada dari zaman dulu. Nah, mari kita saling menghormati pada perbedaan. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini yang saya katakan tadi? Jelas. Apa yang jelas? Ya. Di sini tanggal berapa? Idul Adha-nya. Tanggal 10. Alhamdulillah. Jangan tanggal 11 ya. Baik, sekarang kita masuk murojaah ya, tentang beberapa hal yang berkaitan dengan fikih Idul Kurban. Kurban dengan qaf ya. Itu bahasa Arabnya berasal dari kata qaruba, al-qurbu, yang berarti dekat. Yang berarti apa? Dekat, mendekat. Taqarrub. Ya, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada istilah sahabat karib. Apa artinya? Sahabat dekat. Ya. Kemudian kurban juga disebut dengan uduhiyah. Ya, adahi. Duhiyah dari kata dahwah atau duha. Ada salat duha, ada waktu duha, ada surat ad-duha. Yang artinya waktu matahari sedang naik di pagi hari. Ada kaitan dengan waktu penyembelihan hewan kurban, yaitu ketika matahari beranjak naik. Makanya kalau Idul Kurban ya agak berbeda sedikit dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dianjurkan agak diperlambat sholatnya, waktu pelaksananya, waktu mulai sholatnya agak diundurkan. Ya. Untuk apa? Salah satu hikmahnya memberikan kesempatan kepada umat Islam yang lengah untuk menunaikan zakat fitrah. Karena batasnya hanya sampai sholat Idul Fitri. Begitu selesai sholat, tidak dianggap lagi sebagai zakat fitrah. Padahal ini kewajiban. Kewajiban individu. Nah, sedangkan Idul Adha, Idul Kurban, justru dianjurkan agak dipercepat. Ya, dipercepat. Kalau sudah siap, relatif siap, udah mulai saja. Kenapa? Dalam rangka untuk ada kaitan dengan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10, yaitu pada waktu duha. Afdalnya waktu duha. Kira-kira matahari mulai beranjak naik, ya, seperti pelaksanaan waktu sholat duha. Di situ kita berkurban, menyembeli, dan tentu setelah disembeli, kemudian diolah, ya, untuk yang dekat-dekat. Ya, termasuk panitia, ya, tidak apa-apa duluan bisa dibikin sate, dibikin sop, ya kan? Sehingga insya Allah sebelum zuhur kita sudah menikmati hidangan daging yang penuh dengan keberkahan, yaitu daging kurban. Ya. Insya Allah. Kemudian kurban yaitu acara penyembelihan hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Ini dibatasin ya. Jadi ada yang, Ustaz boleh gak kurban ayam? Berarti gak belajar, gak ngaji. Tapi ayamnya lebih gede daripada kambing, Ustaz. Ya misalnya, bahkan ada yang, Ustaz kalau burung unta boleh gak? Yang disebutkan, unta, sapi, kambing. Dengan segala jenisnya ya. Dengan segala rumpunnya. Ayam gak termasuk. Apalagi ada yang bilang, Ustaz saya korban perasaan aja. Itu lebih tidak real lagi. Yang dilakukan di hari Idul Adha
tanggal 10 Idul Adha-nya. Kemudian pelaksanaan kurbannya bukan hanya tanggal itu saja, tanggal 11, 12 dan 13. 11, 10 dinamakan hari nahar. Ya, hari nahar. 11, 12, 13 namanya apa? Hari tasyrik. Hari tasyrik. Jadi hari pesta daging, hari menjemur daging, bikin dendeng. Dulu di Mina, ketika jamaah haji menyembeli atau orang yang berkorban, sembeli tinggal. Dan salah satu aktivitas yang sangat menonjol di Mina di hari-hari haji adalah menjemur daging, mengawetkan daging, sehingga dinamakan dengan hari tasyrik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan niat taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukum berkorban? Ada yang nanya, Ustaz, hukumnya berkorban apa? Secara umum ada dua pandangan ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan ibadah kurban itu wajib. Jadi setiap tahun wajib, hukumnya berkorban. Kalau wajib tidak dilaksanakan, dosa. Siapa yang mengatakan itu? Pengikut ulama mazhab Hanafi. Jadi di negara-negara yang bermazhab Hanafi, ya, korban banyak, melimpah, karena setiap orang berkorban. Nah, misalnya di negara Turki. Turki itu bermazhab Hanafi. Jadi di Turki banyak sekali korban. Yang kedua, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Bervariasi dari sunnah muakkadah. Pokoknya sunnah. Yaitu kalau dikerjakan dapat pahala, dapat keutamaan, kalau tidak dikerjakan enggak berdosa. Ini secara pandangan fikih ya. Kan ada seorang liberalis ceramah mengkritik definisi sunnah, definisi wajib. Jadi hukum-hukum taklifi dikritisin. Dia sok merasa hebat daripada ulama-ulama, Imam Syafi'i yang meletakkan ilmu usul fikih gitu. Itu enggak relevan itu, masa sunnah katanya kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan enggak apa-apa gitu. Ini definisi fikih. Mas, Bung. Ya. Kalau mau tahu harus belajar kajian fikih. Yang enggak bisa dilihat dari sudut ilmu matematika lalu bahasanya fikih gitu kan. Nah, siapa yang mengatakan sunnah? Jumhur ulama, selain kita patokannya empat mazhab yang ada di dunia Islam. Karena kalau kita berbicara hukum, fikih, ya ujung-ujungnya semuanya muaranya kepada empat mazhab itu. Kalau ada yang mengatakan enggak, bohong itu. Saya enggak bermazhab, berarti mazhab kelima dong. Ya enggak? Bohong kalau ada yang mengatakan saya tidak, saya netral. Ya, kalau netral ya enggak jalan kalau netral. Kalau kendaraan ya. Ya kalau netral enggak jalan. Ya diam-diam pasti kita baca buku-buku tentang mazhab, ulama. Ulama dulu semuanya berafiliasi ke mazhab. Tidak ada ulama yang netral. Nah, mereka adalah Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Mereka mengatakan sunnah. Termasuk kita di Indonesia ini. Makanya di Indonesia ini karena sunnah-sunnah saja, sehingga ya korban sampai hari-hari kayak begini masih alot gitu kan. Sudah dijapri, udah harga murah, ada yang nawar lagi, ada enggak diskonnya gitu kan. Ya. Masya Allah, luar biasa gitu kan. Ya. Nunggu uang cair dulu gitu kan. Kapan cairnya gitu kan. Ya sapi sudah mau dibeli gitu kan. Pedagang sapi udah nanggih gitu kan. Ya. Tapi itulah realita kita. Nah, karena minta diskon terus, japri panitia, ya akhirnya dapatnya kambing yang kerempeng. Gitu. Jadi, baik yang mengatakan sunnah ataupun wajib, insya Allah semuanya benar. Mudah-mudahan semuanya ini
bagian dari ijtihad memahami dalil, dan mudah-mudahan semuanya kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fasholli li rabbika wanhar. Itu dalilnya berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah, menyembelihlah. Jadi kalau salat Idul Adha ya berkorbanlah. Begitu ya. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan berkorban. Banyak sekali. Di sini saya ingin mengingatkan beberapa di antaranya. Yang pertama, maruya atau marawat Tirmidzi wa Ibn Majah an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila bunu adama, tidaklah anak cucu Nabi Adam beramal, yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar tanggal berapa? Halo? Hari apa, Bu? Bu? Tanggal 10. Hari nahar itu hari Idul Adha, Idul Kurban harinya, hari haknya. Ingat, Bu, ya? Tidaklah anak cucu keturunan Nabi Adam melakukan satu amal pada hari nahar, pada hari tanggal 10 itu, ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, seperti halnya mengalirkan darah binatang. Ya. Saya bahasanya halus, mengalirkan, bukan menumpahkan. Ya. Lebih halus mana? Mengalirkan apa menumpahkan? Mengalirkan. Biar dialirkan darahnya, kan? Sembelih. Nah, jadi di sini ibadah ada kadang-kadang bentuknya sholat, puasa, sedekah, infak, bakti kepada orang tua, haji, umroh, ya, santuni anak yatim, bangun masjid. Tapi ada kalanya amalan yang dicintai Allah dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengalirkan darah. Makanya saya ingatkan jemaah, jangan takut melihat darah kurban. Ini ada bapak-bapak kumisnya panjang, maaf yang berkumis, tapi enggak kuat lihat darah kurban. Maka saya bilang, Pak, itu kumisnya dicukur saja. Percuma punya kumis. Melihat darah korban pucat, katanya, saya enggak kuat. Ustadz, saya tidak tega melihat disembelih. Saya bilang sama. Saya juga tidak tega, tapi tidak tega ketika sudah dibikin sop dan tidak dimakan. Itu beda tidak teganya di situ. Sok-sokan kasihan binatang, kasihan saya binatang. Yang kamu makan itu tiap hari kan binatang. Sop ayam, ayam penyet, ayam. Katanya kasihan ayam, saya kasihan disembeli ayamnya. Kasihannya ini, kasihan yang tidak proporsional. Kalau disiksa, dibantai yang tidak pri kebinatangan, yang tidak ada tujuannya, itu yang kita kasihan. Tapi ketika disembeli, nanti ada hadisnya yang lainnya nanti, insyaallah. Jadi bentuknya di sini mengalirkan darah. Jadi yang dilakukan itu sedang kita beribadah dengan cara itu. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, la yu'ta yaumal qiyamah,
atau la ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang berkorban akan datang pada hari kiamat bikuruniha, membawa tanduk-tanduk korbannya. Wa asy'ariha, dan rambut-rambutnya, bulu-bulu hewan korbannya. Wa adzlafiha, dan kuku-kukunya. Dibawa, yang berkorban itu yang dibawa, tidak disebutkan dagingnya kan, kenapa? Dagingnya sudah dimakan. Ya. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah hewan korban itu, la yaqa'u minallahi bimakan. Sungguh benar-benar telah mendapatkan satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai di satu tempat khusus. Ini spesial, nakira, makan. Makan bahasa Arab ya, bukan makan bahasa Indonesia. Kalau makan bahasa Indonesia ini setelah pengajian. Ya, makan, tempat, wadah. Qabla ayyaqa abil ard, sebelum darah itu sampai di tanah. Apa artinya? Artinya jemaah sekalian, pahala korban itu begitu cepatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi darahnya sampai di tanah, Allah sudah terima pahalanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini juga satu isyarat pembelajaran bahwa darah itu harus disampaikan ke tanah. Jangan ditampung. Ya. Jangan ditampung pakai ember lah, pakai baskom lah. Ada enggak ya seperti itu? Masih ada. Ya jangan ya, tidak boleh. Darah tidak boleh dimakan. Ya, darah itu najis. Kotoran, sumber penyakit. Semoga Allah hindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah jiwamu dengan berkorban, harus ikhlas dari uang yang halal. Ya, jangan maksa-maksa panitia gitu. Jadi biar benar-benar ikhlas ya. Jiwa kita itu tenteram, damai ketika kita sudah memutuskan untuk berkorban. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma akhrajahul hakim. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Hakim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, telah bersabda atau berkata kepada Fatimah. Fatimah, siapa Fatimah? Putri beliau, anaknya beliau, anak kesayangan beliau. Nabi berkata kepada Fatimah. Apa kata beliau? Kumi. Kalau laki-laki, kum. Kalau banyak laki-laki, kumu. Kalau perempuan, kumi. Ya, kalau yang tidak sholat, kumal. Itu enggak, itu bercanda. Itu bukan bahasa. Kumi, berdirilah, bangkitlah. Karena perempuan kan, dia bicara sama perempuan, beliau bicara sama anaknya. Berdiri kemana? Ila uduhiyatiki. Kepada korbanmu, kepada binatang korbanmu. Jadi Fatimah disuruh Nabi, ayo kamu pergi ke hewan korban kamu. Fashhadiha, dan saksikanlah. Ini sunnah, dianjurkan bagi yang berkorban dan korbannya ada di daerah itu, di tempatnya, boleh baik dia lihat. Ya. Bukan dia tentu membanding-bandingkan. Ternyata saya bayar 4 juta, yang saya dapat kurus. Bukan itu Pak, udah ikhlas, selesai. Nah, begitu store ke panitia udah, jangan lagi pikirkan. Yang sapi apapun, ikhlas-ikhlas saling menghalalkan. Nah, fashhadiha, saksikan. Jadi disuruh saksikan. Jadi ibu-ibu juga boleh menyaksikan, Bu. Ya, ini Fatimah kan? Perempuan saja boleh diperintahkan Nabi, apalagi laki-laki. Nah, kira-kira Fatimah kuat lihat darah apa enggak nih? Ya, Fatimah aja kuat. Ini bapak-bapak kumisan. Ya, begitu mau sembelih tutup muka gitu, tapi ngintip-ngintip gitu kan. Kenapa? Saya enggak tega, Pak Ustaz.
kumis. Kumisan itu dicukur saja kumis itu. Enggak pantas menyandang kumis. Ya. Tapi mungkin ada penyakit tertentu, kita tetap menghormati ya. Jadi ini bercanda saja. Jadi kalau ada orang seperti itu mungkin karena penyakit, trauma, ya kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan traumanya. Kemudian kata Nabi, fa innahu, karena sesungguhnya dia, yughfaru laki, diampuni bagimu, inda awwali qatratin min damiha, pada saat ketika ditetes pertama darahnya. Kullu dhanbin amiltihi, setiap dosa yang telah kamu perbuat. Subhanallah. Kata Nabi, bangkitlah Fatimah, saksikan hewanmu dikorbankan karena dosamu yang kamu pernah lakukan itu diampuni melalui korban dari tetesan darah pertama korban itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Ini dosa hilang, dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sejak tetesan darah pertama dari hewan yang kita korbankan. Nah, ini sudah mulai berpikir nih yang ragu-ragu korban, ah korban nanti. Insyaallah panitia ini berapa yang tertulis itu? Itu besok nanti penuh itu. Dan nanti panitia kewalahan itu tentu. Ya. Insyaallah. Yang ketiga, wa ma rawahu Imam Ahmad ibn Hanbal wa ibn Majah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah, an Zaid bin Arqam, dari sahabat Nabi yaitu Zaid bin Arqam, qala, beliau berkata, qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, maaf, telah berkata atau bertanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebetulnya mewakili pertanyaan kita. Ini pertanyaan sahabat, pertanyaan jemaah, pertanyaan umat Islam sampai hari kiamat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, apa sebetulnya hakikat uduhiyah ini, korban ini? Kenapa kita tiap tahun korbanlah, ayo berkorban, ngajak berkorban, sebetulnya apa sih? Apakah sekedar persoalan kambing, sapi, daging? Wajar kan ditanyakan, sahabat nanya, jamaah juga nanya, apa sebetulnya hakikatnya? Qala, beliau menjawab, ini penting, sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Berkorban itu adalah salah satu sunnah, sunnah itu artinya ajaran mulia dari bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Loh, bapak kalian? Bapak Tauhid. Ibrahim itu bapak Tauhid kita. Beliaulah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memantapkan prinsip-prinsip Tauhid, mempraktekkan Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disempurnakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bapak kita. Makanya satu-satunya nama Nabi setelah Nabi Muhammad disandingkan namanya, disebutkan dalam sholat adalah Nabi Ibrahim, disebutkan dalam sholawat, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka beruntunglah yang namanya Ibrahim. Alhamdulillah, cuma kita namanya cakep masuk di sholat, dicari di Facebook gak ada, namanya Bram. Saya cari Ibrahim gak ada, namanya Bram. Jadi pertama, itu yang harus kita hadirkan dalam diri kita, bahwa berkorban itu adalah sunnah yang sudah ada dari sejak Nabi kita, Nabi Bapak Tauhid kita Ibrahim alaihissalam. Qalu, sahabat kembali bertanya. Ini dialog sahabat dengan Nabi. Nah, ini begini mestinya majelis taklim nih. Jadi jangan dibayangkan kalau majelis taklim Nabi itu diam-diam, ya, tiba-tiba tidur. Gitu. Jadi ada dialog, ada tanya jawab. Kalau mereka bertanya lagi,
Famalana fiha ya Rasulullah. Ini pertanyaan jamaah juga nih, mewakili jamaah. Kalau kami sudah bayar nih, saya bahasakan dengan bahasa kita sekarang. Kalau terjemahnya, lalu apa yang kita dapatkan ya Rasulullah? Kalau saya sudah bayar, saya sudah setor ke panitia atau ke penjual hewan ternak, lalu saya dapat apa? Ya, kan begitu ya? Dapat daging satu bungkus. Ya, murah amat. Bayar 3,5 juta, dapatnya 2 kilo. Sisi bisnis nggak masuk gitu kan? Saya 3,5 juta pergi di pasar beli daging, berapa daging saya dapat? Apakah itu persoalannya? Lalu kami dapat apa ya Rasulullah? Ini yang dahsyat nih. Tidak kalah dahsyat yang pertama. Qala, Nabi bersabda, bi kulli sya'ratin hasanah, setiap rambut bulu dari hewan yang kita kurbankan mendapatkan satu pahala kebaikan. Allahu Akbar. Jadi pahala berkorban itu ada bocorannya, dihitung berdasarkan bulunya, rambutnya. Kalau pahala baca Quran dihitung per huruf. Satu huruf, satu pahala dikali 10. Alif lam mim 30 pahala. Tapi Quran bisa dibaca, bisa dijumlah, bisa dihitung hurufnya. Salah satu versi ulama mengatakan 1,027,000 huruf. Jadi bisa sendiri hitung-hitung pahalanya kan? Khatam berapa pahala? Ya. Tapi bulu kambing, bulu sapi pernah enggak ada yang hitung? Ayo, siapa yang pernah hitung? Artinya apa? Nabi ingin mengatakan bahwa pahala orang berkorban itu tidak dibatasi, unlimited. Nah, insya Allah yang ragu-ragu berkorban, ah enggak enak ini kalau enggak berkorban. Kalau mereka nanya lagi, fasufu ya Rasulullah. Kan realitanya binatang itu ada yang rada bulunya lebat, ada yang kurang lebat, bahkan ada yang rada kayak botak gitu kan. Ini gimana pahalanya ini? Kalau yang lebat bulunya seperti suf, suf itu domba biri-biri yang bulunya banyak gitu kan, yang dibikin wol. Qala, beliau bersabda, bi kulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap helai rambut dari bulu binatang selebat apapun maka mendapatkan satu pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu. Makanya perhatikan juga kalau beli hewan korban, dilihat berbulu apa kagak nih. Ya. Ada enggak bulunya ya? Sapi yang kita beli itu? Alhamdulillah. Tapi jangan bulunya doang, dilihat yang pertama gemuknya. Karena yang dimakan bukan bulu. Bulu itu kiatan saja bahwa pahalanya luar biasa. Ya, walaupun gondrong tapi krempeng, ya kita dahulukan yang bulunya kurang tapi gemuk. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hewan kurban. Pertama, usia hewan kurban kambing 1 tahun. Ya, yang afdol. Tentu lebih kurang boleh. Sapi 2 tahun afdol. Unta 4, ada sebagian ulama mengatakan 4-5 tahun. Oke, itu perlu diperhatikan. Lalu ada yang nanya, "Ustaz, kok kambing itu kan ada kambing di bawah 7 tahun dibikin sate?" Enak katanya. Iya, kambing apa namanya? Sate. Kambing muda gitu. Dimakan sama apa? Yang muda-muda, daunmu, daun muda, enak, lalapan muda itu enak. Ya. Nah, tapi kok 1 tahun? Saya pernah nanya sama seorang guru ya, di Madinah. Kata beliau, kenapa ada penentuan waktu itu? Ya, pertama, ternyata setelah usia ini, inilah usia di mana hewan itu paling sehat dagingnya dimakan. Ya.
Jadi kalau di kambing di bawah setahun itu enak, tapi belum tentu lebih sehat dari usia setahun. Jelas gak Bapak Ibu? Enak dengan sehat ya. Pilih mana, enak apa sehat? Sehat dan enak, itu namanya tomak namanya. Gak apa-apa, kita punya pilihan kok. Hidup ini pilihan. Yang kedua, katanya kalau kambing itu batas, dia diberi kesempatan hidup di dunia itu setahun. Ya. Kalau kita manusia ini umat Nabi kan rata-rata 60-70 ya, kambing masa jatahnya setahun, jangan dikurangin dong, kasihan, pengen lama-lama di dunia. Masih 6 bulan, 7 bulan udah disembelih. Kecuali kalau mati kecelakaan, kan itu kan takdir Allah ya. Tapi ini kan pilihan disembelih atau tidak. Jadi berilah dia kesempatan hidup sampai kambing setahun, sapi 2 tahun. Ini kasihannya di sini. Jangan kasihan disembelih enggak mau gitu kan. Ya, enggak tega. Begitu setelah digoreng, ya, enggak tega, enggak makan. Paling depan duduknya gitu. Itu yang gitu harus kita foto itu, kita videokan itu. Inilah jemaah yang tidak tega. Yang kedua, tanpa cacat. Tidak buta, pastikan ya. Tidak buta, tidak pincang. Ya, makanya kalau beli binatang, jangan beli yang sedang tidur. Ya, suruh bangun, bangkit, suruh jalan. Ya, sempit, maju mundur aja, maju mundur cantik. Biar kelihatan cantiknya, Bu ya. Ya, kan bisa. Kalau ada nggak bisa maju mundur, berarti ini peternakannya nggak sehat. Ya, jangan beli di situ. Beli yang paling tidak bisa maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kelihatan cantik. Tidak patah tanduk. Kalau yang bertanduk, nah ini berarti dia sapi apa? Sapi preman ya, berantem sana sini gitu kan, seruduk batu apa ini. Kemudian tidak kerempeng. Tahu kerempeng? Kurus yang berlebihan. Ya, karena dagingnya yang kita butuhkan, bukan tulangnya. Nah, buta Ustaz, bagaimana cara mengecek buta itu? Ya, kasih suruh baca dia. Bukan itu bercanda, ya. Ini buta ya, yang kita lihat kalau dia jalan dia sembarang nyeruduk kan, ya buta dia. Ya. Atau ada cacat di matanya misalnya, memang buta secara fisik ya. Ya, kelihatan gitu. Kalau peternak yang jujur, dia enggak bakalan bisa menjual, apalagi dia tahu untuk korban, insyaallah. Makanya kita pilih di tempat-tempat yang memang syar'i. Kemudian, hewan korban yang paling afdal adalah domba, bertanduk, jantan dan sebagainya. Pertanyaan, boleh enggak mengorbankan hewan betina? Hah? Boleh. Jadi korban enggak ada diatur jenis kelaminnya, ya, jantan atau betina. Tapi afdolnya, ya, karena kalau yang dikorbankan betina semuanya, ya habis, tahun depan kita enggak korban lagi. Ya, tapi boleh. Kemudian waktu penyembelihan hewan korban hari H, ba'da sholat, kemudian tasyrik 11, 12, dan 13. Tadi kita sudah bahas. Sunnah-sunnah saat menyembelihan juga penting diperhatikan, diingatkan kembali insya Allah. Hewan dan yang menyembelih menghadap kiblat, ya usahakan menghadap kiblat, berlaku ihsan kepada hewan, berlaku terbaik. Ya, kita sudah pernah bahas juga, ihsan diantaranya pakai golok yang tertajam, dijatuhkan dengan cara-cara yang baik. Menjatuhkan sapi itu jangan di tempat yang kuat kakinya minjak, jangan di tanah, ya, tapi di lantai. Lantai itu dia gampang jatuh. Begitu dia salah posisi, tidak posisi PW, dia langsung jatuh dia. Tapi kalau di tanah dia mencengkeram kukunya. Makanya kadang-kadang sapi susah dijatuhkan, walaupun sampai 20 orang yang ikat, karena dia mencengkeram gitu. Ya. Kemudian kalau unta disembeli dalam keadaan berdiri. Kalau selain unta disembeli berbaring dengan sisi kiri di bawah, semua sunnah-sunnah, membaca basmalah dan takbir. Nah, ada yang nanya kemarin nih, saya ngisi pengajian Ustaz, di tempat saya jagal yang menyembeli, tapi yang membaca basmalah saya. Jadi panitia yang membacakan itu. Saya bilang ajarin dong jagalnya. Jagal yang membaca, yang nyembeli membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia enggak bisa, jangan disuruh jagal dia. Masa orang Islam gak bisa baca basmalah? Ya. Ini keterlaluan ini. Sampai diwakili basmalahnya sama, ada asisten baca basmalah di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini harus dilatih, harus kita belajar. Kalau ya tidak ada jagal, yang bisa basmalah latihan menyembelih dong. Masa ngundang jagal terus? Itu laki-laki hebat semuanya, masa diwakilin sama jagal?
saya juga bukan jagal bisa menyembelih. Kemudian membaca basmalah, menyebut nama orang yang berkorban. Ini juga perlu disebutkan nama-namanya, nama yang lengkap. Jangan nama-nama, nama pekorban pertama adalah si Entong gitu. Jangan pakai si itu nama resminya gitu kan, biar lebih bagus dengar. Ya. Nah kemudian, tapi ketika menyebutkan nama-namanya ini jangan lama-lama. Ya, jangan ketika sapinya sudah berbaring, ya baru berikut ini, marilah kita sebutkan nama-nama pekorban. Satu, Haji ini pulang. Adakah orangnya? Mana-mana orangnya maju ke depan. Sapinya itu sudah kasihan dia, udah matanya udah. Kapan gua disembelih ini? Stres dia. Ya. Jadi cepat saja dibaca, ya udah selesai. Kemudian berdoa, jangan lupa. Saya itu berdoa, minta Allah kabulkan korban, termasuk korban orang yang berkorban, menitipkan korban itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suasana ibadah harus kita tunjukkan. Jadi jangan suasana daging, suasana apa yang, tapi suasana ritualnya, ibadahnya kita harus hadirkan. Sebelum ada acara itu berdoa dulu, bacakan tilawah gitu kan. Jadi nuansa zikir, nuansa ibadahnya betul-betul terasa waktu kita berkorban itu. Baik, Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa bahasan kita pada pagi hari ini tentang Idul Kurban ya. Kemudian juga fikih yang berkaitan dengan kurban, mudah-mudahan kita teringat kembali pada ibadah kurban yang sebentar lagi kita insyaallah tunaikan. Bagi yang sudah niatnya bulat, azamnya sudah bulat untuk berkorban, semoga Allah jaga keikhlasannya, diistiqomahkan insya Allah dan diterima korbannya. Bagi yang sampai ini masih ragu atau galau atau bimbang, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemantapan hati, kebulatan niat dan diberikan kemampuan untuk bisa berkorban. Karena tahun depan belum tentu milik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.